Apakah cerita tentang Zulkarnain? Satu, namanya dalam Quran hanya disebutkan Zulkarnain. Kesemua cerita dalam Quran, Allah datangkan cerita untuk kita ambil pengajaran. Cukup. Dia lahir di mana, kalau menengah tang mana, ambil PhD apa, tak ada PhD ke ada, ceramah banyak ke, masuk TV ke dah. Hak tu tak payah tahu tuan-tuan. Sekeseluruhan cerita dalam Al-Quran adalah untuk diambil ibrah ataupun pengajaran. Cukup kita tahu apa orang tu lakukan dan apakah balasan Allah kepadanya. Selesai. Sebab tu kita tak tahu, bahkan nama dia, nama dia yang betul tak ada siapa tahu, Zulkarnain. Sehingga kan bila sahabat tanya, ya Rasulullah, akana nabiyan am wali, apakah Zulkarnain ni nabi, rasul ataupun dia seorang wali, orang soleh, waliullah, orang soleh? Nabi kata, aku pun tidak mengetahui apakah dia nabi ataupun dia seorang wali. Maksudnya di situ khilaf. Yang ijma' apa? Yang ijma'nya Zulkarnain ini, satu, dia seorang raja. Dan ijma'nya dua, dia seorang yang soleh. Orang baru, orang baik tuan-tuan, orang soleh. Tuan-tuan ingat senang nak sampai tahap seorang soleh? Allahu Akbar. Satu orang yang soleh, yang disayangi oleh Allah, bukan jalan-jalan orang kita nak sebut. Ulama hari ni nak sebut dia soleh pun tak berani nak sebut. Apakah benar soleh di sisi Allah Subhanahu Taala? Kita tak tahu. No? Zulkarnain, satu orang raja, manusia raja yang Allah sebut dia orang soleh. No? Orang soleh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda pertama kita faham ni, ibrah ni, hak cerita hari ni. Ini pengajaran dia nombor satu, antara pengajaran yang besar yang kita dapat daripada ayat pertama ni. Bila Allah sebut وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ, kata para ulama tafsir, apabila kamu melihat Allah mengabadikan sesuatu nama ataupun sesuatu sosok tubuh seseorang di dalam Al-Quran, maka ketahuilah orang itu sama ada terlalu hebat ataupun terlalu jahat. Yang biasa-biasa macam kita ni tak ada. Nah, hak kadang baca Quran sejuzuk, kadang tiga muka, kadang sedekah 50, kadang 5 ringgit. Ni hak biasa-biasa ni tak ada lah dalam Quran. Kata para ulama tafsir, di dalam Quran apabila kalian jumpa satu nama, sama ada dia ni sangat hebat ataupun orang biasa. Nah. Tiba-tiba Allah sebut anjing dalam Quran yang mengiringi Ashabul Kahfi. Kata ulama tafsir, apa yang kalian faham? Apabila Allah menyebut beberapa kali anjing yang mengiringi Ashabul Kahfi, dan sedangkan anjing itu bukan anjing peliharaan mereka, para ulama kata itulah hebatnya apabila bersahabat dengan orang-orang soleh. Dia pun dapat kedudukan tersebut. Kerana apa? Kerana bersahabat dengan orang soleh. Dan itulah hebatnya orang soleh apabila mereka tidak mendapati kawan mereka di atas dunia dulu, lalu mereka akan mengadu kepada Allah, ya Allah, kami ada satu orang kawan dulu puasa dengan kami, datang belajar dengan kami, selalu pergi belajar dengan kami, melakukan kebaikan dengan kami, tetapi hari ini dia tidak dikurniakan olehmu ya Allah untuk masuk syurga. Lalu Allah perintahkan dengan syafaat kawan-kawan soleh ni untuk dikeluarkan kawan hak duduk dalam neraka tadi. Suhbatu as-salihin, berkawan rapat, bergaul mesra dengan orang-orang soleh. Entah nak? Ni tajuk orang soleh. Zulkarnain, seorang raja yang soleh. Senang ke nak jumpa tuan-tuan maharaja yang soleh? No? Ada ratusan raja Islam hari ni, senang jumpa ke seorang raja yang soleh? Ha? Ha. Jadi Zulkarnain pula dah raja, soleh pula. Berapa banyak kekayaan dia? Pemerintahan dia daripada barat ke timur. Dalam sejarah Islam ada 4 orang lelaki yang memerintah barat ke timur. 2 Islam dan 2 tidak Islam. Dalam sejarah Islam, dalam sejarah manusia, ada 4 lelaki yang memerintah daripada barat ke timur. 2 Islam, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan juga Zulkarnain ni.
dan dua yang tidak Islam, Namrud dan juga Bukhtanassar. Yang ini ulama sejarah sebut. Nah, saya tak nampak pula Bukhtanassar ni, saya tak pernah tengok cerita tentang hidup dia, saya pun tak tahu. Cuma pernah dengar, nah, Bukhtanassar. Bahasa Inggeris nama disebut macam mana saya tak tahulah. Nah. Jadi dua yang Islam yang pemerintahannya barat ke timur, Nabi Sulaiman dan juga ni apa nama ni tuan kisah pada pada tengah hari ini, iaitu Zulqarnain. Tuan-tuan bayang tengok, manusia apabila bertambah ilmunya, sebahagian mereka akan bertambah takaburnya. Sebahagian kecil kah, sebahagian besar? Sebahagian besar. Manusia apabila bertambah populariti dan pangkatnya, maka bertambahlah takaburnya. Kebanyakan manusia apabila bertambah kekayaannya, maka bertambah jauhlah dia daripada Allah dan bertambahlah takaburnya. Betul tak tuan? Bila tambah popular, bila tambah pangkat, bila tambah harta, bila makin segak, bila makin kacak, majoriti manusia lebih jauh daripada Allah dan tambah takaburnya. Maka begitu sekali hebat Zulqarnain dalam keadaan Allah menjadikan dia seorang raja yang pemerintahannya daripada barat ke timur, mengekalkan dia sebagai seorang yang saleh di atas muka bumi Allah ketika itu. Sehingga ulama kata dia, sebahagian ulama kata dia ni seorang nabi, tetapi nabi yang bertakwa kepada Allah. Bukan senang tuan-tuan. Berapa banyak kita tengok orang makin alim, makin takabur dia bercakap. Wal'iyadzu billah. Sebab tu dalam syurga Nabi sebut apa dia? Aktsaru ahlil jannah, kebanyakan ahli syurga. Orang kaya ke orang miskin? Orang miskin. Jaga-jaga orang kaya. Jaga-jaga orang kaya. Tunjuk kepada saya sekali lah. Betul. Aktsaru ahlil jannah, kebanyakan. Rasulullah sebut, aku melihat kebanyakan penduduk syurga adalah di kalangan miskin-miskin yang tidak dikenali oleh orang. Miskin semua. Sebab apa? Sebab si kaya ni makin lagi, makin tambah duit dia, makin banyak duit dia, makin takabur dia dengan Allah. Wal'iyadzubillah. Nah? Jadi hati-hati. Nah? Kuota kita semakin kecil. Kan? Haa.